Sarjana Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Pada hari Rabu, 6 April 2022, menyelenggarakan sidang khusus dengan agenda ujian terbuka disertasi promosi Doktor Ilmu Agama atas nama Inyoman Sudiarta bertempat di Auditorium Pasca Sarjana. Sidang khusus ini dipimpin oleh Direktur Program Pasca Sarjana UHM Sugriwa Denpasar, Profesor Dr. D.R.A. Lindun Ayu Ekawati, M.Ag. Adapun judul disertasi yang berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penyangga, yakni Pengelolaan Daya Wisata Tanah Lot berbasis Trihita Karana di Desa Adat Braban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Promovendus yang lahir di Tabanan 22 Februari 1973 ini bisa melaksanakan ujian terbuka setelah menyelesaikan ujian tertutup pada Senin 21 Februari 2022 lalu. Ujian terbuka dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Rektor nomor 541 tahun 2022. Ia berhasil mempertahankan disertasinya di hadapan Dewan Penguji, di antaranya Profesor Dr. D.R.S. Ketut Sumadi Empar, Dr. Made Sri Putri Purnamawati SAG MA MPRG, Profesor Dr. D.R.S. I Gusti Ngurah Sudiana MSI, Dr. D.R.S. I Made Girinata MAG, Dr. I Gede Sutaria SST Par MAG, Dr. D.R.A. Ide Ayu Tari Puspa SAG MPAR, Dr. D.R.S. Ide Bagus Gede Chandrawan MAG, dan Dr. Inyoman Subagio SAG MAG. Dalam presentasinya, Promovendus memaparkan bahwa Trihita Karana menjadi landasan pembangunan daerah Bali
sejak 1969, termasuk pembangunan di bidang pariwisata. Pengelolaan daya tarik wisata Tanah Lot dalam mengimplementasikan Trihita Karana masih kurang maksimal, baik menyangkut aspek Parahyangan, Pawongan, maupun Palemahan. Untuk itu diharapkan platform Trihita Karana yang dijadikan dasar pijakan dalam pengelolaan daya tarik wisata harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan, sehingga mampu menyinergikan kearifan lokal, terutama pengelolaan daya tarik wisata di dalam proses pembangunan, sehingga nantinya dapat mensejahterakan masyarakat. Bromo Vendus pun menjawab setiap pertanyaan dari Dewan Penguji satu persatu dengan lugas, sehingga dirinya berhak meraih gelar doktor dengan predikat pujian atau cum laude dan menjadi Doktor Ilmu Agama UHN I Gusti Bagus Sugriwo Denpasar yang ke-106. Atas gelar doktor yang diraih, Direktur Pascasarjana, Kaprodi, beserta jajaran lainnya mengucapkan selamat dan sukses. Ini diharapkan menjadi acuan bagi karya siswa lain agar bisa menyelesaikan studi tepat waktu. Bromo Vendus, usai mempertahankan disertasinya, mengucapkan terima kasih kepada promotor, kopromotor, dewan penguji, dan keluarga tercinta. Dirinya bertekad akan menyempurnakan penelitian ini agar bisa dikembangkan dalam bentuk buku sehingga bermanfaat bagi umat Hindu, budaya, dan pariwisata. Saya selaku Pakarana dan semua aktivitas Akademi Pascasarjana UKN IKIP Denpasar pada hari ini, kita sudah meluluskan satu lagi seorang doktor, sehingga jumlah doktor yang ada di UKN kita menjadi 106. Nah, semoga dengan hadirnya seorang doktor yang hari ini dengan predikat kelulusannya adalah pujian, akan memancing teman-temannya untuk lebih giat lagi. Karena dari makna yang disampaikan tadi sangat luar biasa. Mudah-mudahan kami selaku pengelola Pascasarjana nantinya sebagai ya, hasil dari penelitian ini dipakai acuan atau digunakan oleh para pengelola para wisata yang ada di Bali ini, sehingga ada sesuatu yang lebih yang terkait dengan teologi ilmunya, itu yang terpenting, sehingga pelaku pariwisata nantinya dengan adanya disertasi ini yang dijadikan menjadi buku yang merupakan hasil penelitian Dr. Diarte dengan judul pengelolaan PTW yang ada di Tanah Lot, sehingga nantinya di dalam membuat manajemen yang ada di seluruh Bali ini yang terkait dengan pariwisata mengalirnya dalam bidang agama, sehingga nilai teologisnya bisa sangat baik, sehingga pelaku pariwisata juga akan baik. Saya kira demikian, saya kira dengan para Mas Santi, Om Santi. Om Swastiastu. Kesan-kesan saya ya, di sini adalah sangat bagus sekali dari cara belajar, mendapatkan dosennya juga sangat membantu, tapi itu prodi juga sangat membantu sehingga proses ini dapat berjalan dengan lancar. Saya berharap kepada teman-teman yang lain yang menyelesaikan studinya diharapkan dapat segera, karena dosen dan prodi siap membantu semuanya. Terima kasih.